Oke, teman-teman, kita menggunakan jasa ojek ya, teman-teman, di sini untuk menuju air terjun Bajuin Park. Nah, di situ kita menggunakan jasa ojek satu kali naik kita membayarnya Rp5.000 ya. Nah, di situ kita menuju air terjun Bajuin Park. Ya. Nah, di situ perjalanannya kita menggunakan bisa jalan kaki dan menggunakan jasa ojek. Gitu. Ini kami menggunakan jasa ojek ya, karena tim kita di sini lagi menuju objek wisata air terjun Bajuin. Kisaran 500 meter ya, naik ke atas ya. Tapi kita lebih simpel menggunakan ojek. Ada yang jalan kaki, teman-teman. Ada yang menggunakan jasa ojek juga. Perjalanannya cukup enak ya, nggak terlalu ribet dan terlalu gimana ya, karena di sini ada untuk jalan kaki dan jalur ojek ya, untuk kita ke air terjun Bajuin yang di Plehari ya, ini tempatnya Plehari. Kita udah mendekati sampai di air terjun Bajuin ya, teman-teman. Ini kawasan air terjun Bajuin ya, dan kita disambut dengan pegunungan. Kita udah sampai nih ya, teman-teman, di pangkalan ojek bagian atas ya. Karena ini udah sampai. Nah, di situ ada gunung. Pemandangannya indah. Foto-foto. Luar biasa, teman-teman, di sini. Yang belum kesini, ayo buruan kesini ya, teman-teman. Karena ini tempatnya bagus banget untuk kalian. Terjun Bajuin Park Plehari ya. Itu alamnya ya. Dan di situ ada waduk ya untuk air. Ini batu ya. Dan alamnya ini pegunungan yang kita pandang. Ini batunya alami ya untuk spot foto-foto di sana ya. Di situ kita, nah, di situ ada air terjunnya ya, kita bisa ke bawah untuk mandi dan gitu ya, tapi gunakan baju ya, untuk ada baju ganti untuk mandi di sana tadi ya, teman-teman ya.
Oke, teman-teman, kita lanjut pulang ya, teman-teman, karena udah hampir maghrib ya, kita menuju pulang, kita menggunakan jasa ojek lagi ya. Ini perjalanan kita menuju pulang ya, menggunakan jasa ojek lagi kita ya, karena jasa ojeknya kita jaga ya, pulang pergi itu sebesar 10.000. Pangkalan ojek ya, kita turun dari air terjun